Literasi Maklumat, apa tu? Bersama saya, Alasyafia binti Sazwedi dari TVP PSS SMK Pahi yang akan meninjau program Literasi Maklumat yang dianjurkan oleh SSTP Kelantan dengan kerjasama Perpustakaan UMK. Kali ini, seramai 40 orang peserta yang telah terpilih untuk menyertai kembara Train to Dabong dalam misi Treasure Hunt Dabong. Mari ikuti saya untuk menyertai pengalaman baharu ini. Jom! Untuk program Treasure Hunt Challenge 2022, kita ada beberapa objektif untuk kita capai. Antaranya ialah untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang kaedah pencarian ilmu. Yang kedua, kita ingin terapkan kemahiran penggunaan teknologi dalam pendidikan. Apakah harapan Encik terhadap program? Okey. Harapan kami amat besar untuk kemajuan pelajar berdasarkan kepada pengalaman dan juga pembelajaran secara informal, tidak formal. Okay, terlebih dahulu, kita perkenalkan program ini namakan Kemara Ilmu, di mana kita membawa 40 orang, 40 orang student datang ke sini menaiki train ke Dabong. Dan dalam perjalanan kita, kita akan membuat sedikit pengisian tentang kembara ilmu yang melibatkan literasi maklumat. Dan objektif program kita pada hari ini, dalam train ini, kita akan memperkenalkan kepada adik-adik kita bagaimana untuk mendapatkan maklumat dengan tepat dan betul melalui pelbagai sumber, terutama sekarang ni kita banyak menggunakan internet. Peserta pun dah penat dia kembara dan aktiviti pada hari ini. Aktiviti untuk esok, kita tunggu di video part 2. Tunggu!